dia galak gak, bos? Mana gue tahu. Kabur, kabur! Ini sepeda Mentari, bos. Ini sepeda udah jelek. Pakai barang bekas lagi. Tambah jelek. Emang nggak cocok kita tambahkan. Bener, bos. Sepeda ini pantasnya itu diluwakin aja, bos. Yo, iya. Kita bawa yuk. Siap, bos. Sabar, sabar. Mereka mau apain sepeda Mentari? Mereka mengambil sepeda Mentari. Aku harus manggil teman-teman. Teman-teman hewan di sini. Sepeda Mentari dicuri. Tolong teman-teman. Ya udah dah, taruh situ aja. Bos, kalau cuma ditaruh, namanya itu bukan diumpetin, bos. Ya, kita tutupin daun kering aja. Udah yuk. Ya udah. Ya udah. Ya udah taruh situ, bro. Nah, yuk. Ya. Ini nih yang nyolong sepedanya Mentari. Aduh, anjingnya galak gak, bos? Mana gue tahu. Kabur, kabur! Sepedanya mana? Sepeda Mentari gak ada. Sepedanya Mentari hilang. Tadi diambil Farel sama temannya. Dibawa sama Farel. Farel. Dibawa mana? Kita harus cari sampai dapat. Komet, kita sudah kasih pelajaran ke Farel sama teman-temannya. Sepeda Mentari ada di kebun, ditimbun daun-daun. Di kebun? Ada di kebun. Sepeda aku ada di kebun. Hah? Iya. Kebun? Di kebun? Iya. Ya udah kita cari yuk. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Ah, Farel lama banget sih. Tinggal ngambil sepeda Mentari terus buang lama banget. Susah banget kayaknya. Aku lama banget. Nah, ini dia. Lama banget sih. Terus gimana? Berhasil gak? Berhasil lah. Mana mungkin gagal. Mana nih traktirannya, ya kan? Iya nih, Nel. Udah lapar. Woles. Pada gak lihat tapi di belakang kalian udah ada mie ayam. Makanya kita nunggu di sini itu karena ada mie ayam. Yaudah, gimana kalau kita langsung masuk aja? Ayo. 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 Rikno! Aduh, malah anak-anakan tidur. Bangun! Aduh, siapa sih yang berani bangunin tidur siang aku? Nyonya. Berani kamu. Kamu udah korden mahal saya tuh nggak? Nanya hordeng sama akunya. Kalau nanya supir baru sama aku bukan tukang hordeng. Ya, gimana sih? Korden saya hilang. Tapi talinya masih ada. Diambil Mimi kalinya. Loh kok Mimi toh, Bu? Kan Mimi dari tadi sama Ibu, gimana sih? Iya, nggak mungkin Mimi. Ini pasti ada yang maling nih korden saya. Ayo, sekarang ikut saya cari korden. Yaudah, ayo. Dulu. Bangun, ayo! Iya. Kok enak-enakan tidur? Maga buta ya kamu tuh. Apa tari?
Ini sepeda aku diumpetin sama si Farel. Katanya sih ditimbunin daun. Tapi di sini daunnya banyak banget. Wah. Ada Jini ya, Tar? Jini, minta tolong cariin dong. Tenang aja, Mon. Jini bakal bantuin kalian semua. Bom, bim, bim. Hah? Itu dia sepedanya. Ambil aja. Ya. Ayo, Bu. Ayo diriin. As. Ayo tarik ke depan. As, as. As, as. As, as. As, as. Wah, 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 wah. Itu sepedanya mau kalian ikutin lomba? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini tuh konsepnya Back to Nature, Floran Gembira. Wih, keren juga tuh. Oh ya, itu sepedanya siapa? Mentari. Mentari itu loh, Pak. Punya Mentari? Iya, Pak. Ya udah. Kalau gitu Bapak doain semoga sepedanya juara ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ih, si Nelly malah enak-enakan makan. Katanya mau bantuin aku ngambil permata Jini. Mana sih? Rese deh ah. Ikut-ikutan ya. Bos, mending kita pergi saja, Bos. Nanti kita dimarahin mamanya, Bos. Soalnya mamanya itu galak, Bos. Seperti harimau. Iya, Bos. Kita cabut aja, Bos. Yuk. Ini. Gimana dong, kan? Bangunin mama nih. Loh. Kenapa ini sepeda kalian berdua, ha? Gosong kayak gini. Tunggu dulu. Ini kayaknya saya kenal nih kordennya ya. Ini korden mama kan? Hah? Ya ampun, Nelly, Reno, ini korden mahal mama. Aduh, kalian gimana sih? Udah lama tapi nyucinya gak bersih-bersih begini. Nyuci itu yang bersih dong, yang mengkilap, yang licin. Jangan sampai ada debunya, pokoknya beres. Karena bersih itu sehat, ngerti gak? Hei, dengerin. Bawel aja sih, Pak deh. Tau, bawel banget. Waduh, ini masih kotor. Wah, ini ada nodanya, bakteri. Kalau gak bersih itu gak sehat, tau gak? Gara-gara kamu nih, Nel. Jadi cuci mobil. Gara-gara aku. Sorry ya, kan kakak yang ngambil gordennya. Tapi kan kamu yang nyuruh. Ya tapi kan kakak yang ngambil. Pokoknya salah kamu. Kakak! Lihat ya.
Ih, kebuka ya. Lihat aja nih. Kalian berdua benar-benar ya, bikin mama marah terus kerjaannya. Lihat ya, kalian gak dapat uang jajan selama 1 tahun. Dia rasain. Benernya kasih hukuman, kalau anak nakal itu wajib dihukum. Pade! Main lagi kan? Udah disuruh cuci mobil, uang jajan dipotong 1 tahun. Wah! Mentari. Selamat ya, kamu udah juara lomba sepeda hias. Terima kasih Mas Ijo. Ya dong, kan pakai sepeda dari Mas Ijo. Pasti juara. Iya Mas, kita mau lomba balap sepeda estafet. Waduh, kalau sepeda BMX aku nggak punya. Ya. Tenang aja Mas, Tobi punya kok. Nah, ini dia nih sepedanya yang buat balapan nanti. Wow. Cobain naik yuk, latihan dulu. Yuk. 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 Waduh, sepeda ini melaku dewe lho. Setan.